1, 2, 3, come on. Mari kita kencangkan, kemudian kita bawa ke dalam. Caranya sangat mudah. Ya, jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini Sublian Channel. Di sini saya akan memperagakan bagaimana caranya membuat alat bantu mengangkat galon dengan menggunakan tali, selang bekas, serta pipa paralon. Baik, di sini yang pertama ialah saya menggunakan tali berukuran 42 cm, berarti kalau dikali 2 82 cm. Terus selang berukuran 13 cm serta pipa paralon bekas berukuran 10 cm. Jadi tahap pertama ialah kita masukkan selang ini ke dalam pipa paralon kecil ini. Jadi begini. Fungsi selang ini ialah untuk menahan terjadinya gesekan antara tali dengan pipa. Artinya adalah agar tali yang kita gunakan ini tidak mudah putus pada saat tergesek dengan ujung tatakan pipa. Ya, begini caranya. Yang perlu diperhatikan ialah tali jangan terlalu panjang agar pada saat kita mengangkat posisi bawah galon tidak menyentuh lantai. Dan itu akan menyulitkan kita pada saat proses pengangkatan, serta tali ini nanti juga jangan terlalu pendek. Apabila terlalu pendek, kita juga akan kesusahan pada saat menyantolkan di kepala galonnya nanti. Baik, bagaimana caranya? Ini tali yang berukuran 85 cm. Kita masukkan ke tengah-tengah antara selang ini. Ya, kita masukkan begini. Setelah kita masukkan begini, kita temukan ujung kedua tali seperti ini, kemudian kita ikat. Kemudian kita ikat seperti ini, kita ikat dua biasa saja. Kita kuatkan. Iya, setelah kuat seperti ini. Nah, jadi begini ialah fungsi dari selang ini tadi ialah untuk mencegah terjadinya gesekan antara tali sama pipa. Nanti kita coba bagaimana prakteknya. Yuk, kita coba sekarang. Ya, baik. Jadi sini saya membuat dua buah. Caranya seperti ini. Ini kita pertemukan seperti ini. Kemudian kita jadi simpul seperti ini dan kita masukkan ke bagian kepala galon. Demikian juga sebaliknya untuk bagian sebelah. Bagian sini kita pertemukan, kemudian kita tarik ke atas. Setelah kita tarik ke atas, yang lubang dua ini kita masukkan ke kepala galon. Kita tarik. Nanti kita kencangkan. Kemudian kita bawa ke dalam. Caranya sangat mudah. Ya, jadi seperti ini. Itu kan sangat mudah kan? Yang saya maksud ialah jangan terlalu panjang tadi. Apabila terlalu panjang, posisi pantat galon akan menyentuh lantai dan itu akan menyulitkan kita untuk mengangkat karena tangan kita harus posisi seperti ini. Jadi kalau hitungannya pas 85 cm, itu posisi pengangkatannya pun akan menjadi pas. Baik, kita jalan lagi ke belakang. Caranya sangat mudah dan gampang. Kita tidak perlu menguras tenaga dan menguras energi kita untuk mengangkat galon sekaligus dua ke bagian belakang rumah. Oke, beres dan selesai. Terima kasih. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Demikian tutorial dari saya cara membuat
alat bantu mengangkat galon yang praktis dan sederhana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.